nanti ngecek di lapangan semua bisa berjalan dengan baik. Bahkan Panglima dan Kapolri menyampaikan pesan pada kita yang ada di Jawa Tengah karena hampir selesai untuk vaksin khusus anggota TNI Polri. Mereka siap untuk nanti di BKOKan membantu ya masyarakat sipil sehingga seluruh vaksinator bisa dikerahkan. Dan ini kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Panglima TNI dan Kapolri beserta seluruh jajarannya dan kita bisa melakukan percepatan ini.